Episod yang ke-6 ini is really really disappointing kepada kita semua sebab kita semua dikencing. Katanya maybe penghujung episod untuk episod yang kelima tunjuk ada topeng Daredevil kan. Kita expect Daredevil akan muncul dan aku pun cakap dia akan muncul dalam episod yang ke-6. Last night dia kencing kita. Rupanya itu adalah filler episod tentang Jen saja dan yeah, literally it is just a filler episode. Tapi the ending scene untuk episod yang ke-6 is very very interesting. Which is benda tu yang kita akan bincangkan dalam video kali ini. Hello, assalamualaikum semua. Welcome back to Film Vision YouTube channel di mana kita akan bahaskan tentang MCU news, MCU rumors, MCU theory, talking about DC, review film dan sebagainya, okay? So, terima kasih kerana telah menonton video ni dan aku harap korang dalam keadaan yang baik-baik sajalah. So, tadi kita akan review ataupun bercakap sikit lah tentang episod yang ke-6 untuk series She-Hulk. Basically, it is just a filler episode sama seperti episod-episod yang lain-lain. Kalau korang perasan episod starting from episod yang ke-4 lah basically. Episod ke-3 pun filler kat tapi aku suka episod ke-3. 4, 5 dan 6 ni the momentum is really really drop lah. Sumpah memang drop gila. Akan tetapi the ending scene untuk episod yang ke-6 dia membuatkan series She-Hulk ini get back to the track. Track yang asal lah. Sebab sebelum ni kita tengok macam a few episode ni memang banyak gila distraction lah. Mula-mulanya kan dalam episod yang ketiga, sebab aku cakap episod ketiga best, dia memperkenalkan tentang Wrecking Crew. Okay, Wrecking Crew tu tak sama macam dalam komik ni tadi. But Wrecking Crew tu datang untuk pergi berjumpa dengan Jennifer Walters. Dan Jennifer Walters bertukar jadi She-Hulk. And then diorang ada macam those kind of fighting lah. Akan tapi Wrecking Crew pada waktu itu dia muncul dalam episod yang ketiga adalah untuk mengambil darah ataupun sampel blood untuk Jennifer Walters ni lah. Untuk dia bagi kepada boss dia, which is kita tak tahu siapa boss dia waktu itu. And somehow selepas episod yang ketiga tu, pasal Wrecking Crew dan sebagainya tu semua macam diam. Tak tahu apa jadi. Mana Wrecking Crew ni, mana perginya? Tak ada plot ke yang nak build up untuk Wrecking Crew ni kan? And suddenly dalam episod yang ke-6 tu, dia telah munculkan satu another new character. Bukan new character lah, macam satu organisasi yang kind of macam in charge untuk mengambil darah ataupun sample blood kepada Jennifer Walters, She-Hulk ini kan, which is Intelligentsia. Dalam episod tu juga kita dapat tengok Intelligentsia ni macam ada those kind of website di mana orang memaki, orang mencemooh She-Hulk literally kerana superhero perempuan dan sebagainya. Dia macam reference kepada fans ke yang berada di situ kan. And then kawan kepada Jennifer Walters ni cakap, oh tak payah layan itu semua budak-budak haters dan benda semua. Tapi Intelligentsia ni ada something lah, something else sebenarnya. Dia ada something, some kind of macam hasrat tersendiri dengan karakter She-Hulk ni. Dan dalam episod yang ke-6 itu juga kita dapat tengok that orang yang in charge untuk mengambil sample blood She-Hulk ni ke, Jennifer Walters ni ke, yang bernama Hulking. Okay, ni bukan Hulkling ke, bukan, ni Hulking, nama baru. Okay, literally kita pun tak tahu siapakah this kind of person yang in charge untuk mengambil darah Jennifer Walters. Kita tak tahu about that thing. Akan tetapi aku rasa dia ada kaitan dengan Wrecking Crew yang kita nampak semasa episod yang ketiga. But first and foremost, aku nak bagi tahu dulu Intelligentsia daripada komik punya apa ni, daripada dalam komik lah senang cerita kan. Kalau ikutkan dalam komik, Intelligentsia ini merupakan sebuah organisasi ataupun sebuah kumpulan di mana ahli-ahli di dalam kumpulan itu adalah one of the great mastermind lah literally kan. Di dalam kumpulan itu contohnya seperti Samuel Stern ataupun dikenali sebagai The Leader, which is akan muncul di dalam Captain America The New World Order nanti kan, which is the main villain untuk movie tersebut. Lepas tu kita ada MODOK, which is the villain yang akan muncul di dalam filem Ant-Man and the Wasp Quantumania. Lepas tu kita juga ada Egghead, lepas tu ada Red Ghost, Dr. Doom pun ada dalam Intelligentsia ini, dan juga Mr. Sinister, musuh utama kepada X-Men. But for sure aku rasa Intelligentsia yang di dalam MCU ni akan ada those kind of perubahan sama seperti karakter-karakter lain. Sebabnya MODOK dalam MCU, MODOK tak dikenali sebagai one of the members kepada Intelligentsia. MODOK akan muncul di dalam Ant-Man and the Wasp Quantumania. Basically dia stand alone. Dia tak stand berada dalam satu kumpulan seperti Intelligentsia macam dalam komik, tak. So maybe Intelligentsia punya members pun akan berubah. Dan Intelligentsia ni dalam komik dia tak bertahan lama sebenarnya. Sebabkan those kind of group telah disband. Bukan disband lah, dia telah berpecah ekoran. Ada members yang betray each other dalam kumpulan tersebut lah. Basically kumpulan ni memang tak tahan lama lah. Walaupun dia dihuni ataupun group members dalam Intelligentsia tu is
orang antara orang-orang yang bijak macam aku cakap dia yang Dr. Doom, The Leader, Modok dan sebagainya. Tapi grup ni memang tak bertahan lama sebab mereka betray each other. Pada episod yang ke-6 itu kita dapat tengok penghujung scene di mana Jennifer Walters berada di on screen. Lepas tu kita dapat tengok macam those kind of DNA. Nama Hulking pun ada kat situ dan jarum yang patah semasa episod yang ketiga pun ada kat situ. But somehow mereka telah advancekan those thing. Mereka telah improvise those kind of needles, okay, yang jarum yang untuk cocok Jennifer Walters tu. But somehow untuk bercakap tentang dalang untuk semua benda ni, aku rasa basically it is The Leader. Maybe The Leader yang in charge. But aku tak rasa The Leader is the name Hulking. Maybe aku tak tahu code MCU ubah benda ni ke kan. Tapi aku rasa masa D23 tu dia dah announce as The Leader kan. Takkan dia nak tiba-tiba Hulking pula kan. Aku rasa Hulking is a different person. Tapi Hulking ni is one of the person yang berada di Intelligentsia instead of MODOK ke apa semua kan. Tapi overall aku rasa untuk main villain Shihak ni is basically the intelligence ni, Intelligentsia ni. Dia macam bongok sikit lah. Kenapa macam MCU punya series suka kan buat apa ni, kemunculan villain last minute. Memanglah dia muncul kan, contoh macam Wrecking Crew dia muncul kan. Tapi dia suka macam nak sorokkan villain utama sampai ke hujung episod baru muncul. Lepas tu tak ada character development kan. Bongok lah buat macam tu. Macam series sebelum ni lah, Hawkeye ke WandaVision ke. Banyak lah Falcon and Winter Soldier lah yang okay sikit kan. Sebab dia kenalkan Flag Smasher terus dalam episod yang pertama kan. Yang ni kita tak tahu adakah The Leader tu is ketua kepada ketua kepada Intelligentsia ni ke ataupun orang lain. Yang Hulking tu siapa pula kan. Hulking ni adalah teori siapa yang menjadi Hulking ni. Korang ingat tak masa dalam episod yang keempat ke ketiga, aku tak ingat macam tu, yang masa part She-Hulk ataupun Jennifer Walters dia nak pergi date tu kan. Dia scroll tu Tinder date kan. Lepas tu dia pergi ni lah Tinder date lah dekat luar kan. Ada jumpa yang dia suka, ada jumpa yang dia tak suka. Lepas tu ada seorang mamat ni yang pakai cermin mata. Lepas tu dia banyak tanya, banyak soal. Kulit kau tebal lah, kulit ni macam ni lah, kau darah kau macam mana. Banyak soalan lah. Dia literally tanya. Dia cakap dia tu fans dan sebagainya. Tapi aku masa tu aku tengok macam dia ni, mamat ni suspicious ke lah. Kenapa dia melontarkan skrip-skrip sebegitu. Dan ada orang yang berspekulasi di mana that character itself memainkan peranan sebagai Hulking yang berada di dalam Intelligentsia. Tetapi aku tak rasa dia in charge of Intelligentsia. Akan tetapi dia is one of the members maybe dalam Intelligentsia. But yang paling top dia adalah The Leader itself, aku rasa lah basically. So basically apakah tujuannya semua benda ni? Aku rasa at the end of the day, this kind of person yang menghantar Wrecking Crew untuk mendapatkan darah She-Hulk ni adalah mereka cuba untuk transformkan diri mereka ataupun diri Hulking itu berubah menjadi Hulk. Macam Bruce Banner ke. Aku rasa itulah diorang punya intention untuk maybe mencipta tentera an army of Hulk ke something like that. And somehow dalam episod yang ke-6 tu kita dapat tengok jarum yang ada dalam penghujung episod yang ke-6 tu, mereka dah improvise very very, aku tak tahu benda tu adalah vibranium ke apa, tapi jarum tu nampak lagi tebal. And at some reason maybe dalam episod yang ke-7 ni ataupun episod yang ke-8, She-Hulk ataupun jarum itu akan menembus badan Jennifer Walters ataupun She-Hulk dan somehow dia akan dapat darah itulah. And at some point Bruce Banner akan kembali ke bumi and tolong Jennifer Walters ataupun She-Hulk ni untuk bertempur dengan Intelligentsia. Aku walaupun series ni series yang komedi, tapi aku mengharapkan that Intelligentsia ini melontarkan elemen-elemen of serious sedikit lah, at least sedikit. Janganlah nampakkan Intelligentsia ni macam goofy sangat, macam bongok sangat walaupun series ni series komedi kan. Dan mereka at some point, walaupun kalau contoh kalau contoh mereka tak munculkan The Leader, at some point series She-Hulk ni perlu tamat dengan satu cliffhanger yang akan pergi kepada Captain America New World Order lah, untuk developkan lagi karakter The Leader itu itself. Untuk Hulking ni aku tak sure adakah ini adalah betul daripada a person that from Tinder date tu yang dia ada banyak cakap tanya pasal She-Hulk ataupun tak. Tapi the aim dia aku rasa overall, tak kira lah The Leader ke, aim untuk Intelligentsia ke, basically dia nakkan darah untuk Jennifer Walters. Dia nak darah Jennifer Walters untuk maybe untuk membuatkan Hulking itu, dia aku rasa Hulking ni manusia biasa tapi dia akan berubah menjadi Hulk someday kalau dia dapat Jennifer Walters punya blood tu kan. Ataupun mereka cuba untuk mencipta an army of Hulk mungkin. Okay, so takpelah, kita akan tunggu episod yang ke-7.
Daredevil ke tak, ke tak Daredevil ke, aku nak this plot untuk Intelligentsia ini build up dalam episod yang tu lagi, untuk episod yang ke-7. Sebab kalau tak, sia-sia lah. Kalau dia depan ni dia fokus on benda lain pula kan, sia-sia. Ini adalah momentum yang baik sebenarnya. Kalau dia keep on fokus kepada main plot dia pasal Intelligentsia ni, ataupun secret villain untuk She-Hulk ni, aku rasa rating untuk this series akan naik kembali lah. Walaupun dia punya apa ni, episod 3, episod 4, episod 5, 6 ni memang memang flop gila kan. So yeah, so itu saja untuk kita bincangkan untuk episod yang ke-6, series She-Hulk. Apa pendapat korang tentang tu? Adakah korang, korang rasa siapa Hulking? Hulking, aku nak tahu Hulking siapa. Adakah Hulking itu the leader itself, ataupun Hulking ni is the person yang dalam Tinder date dia tu? Sebab aku, aku tak rasa dia saja munculkan Tinder date dalam series She-Hulk ni saja-saja. Maybe ada something else behind of this yang kita tak tahu. Major plot twist mungkin. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih kerana telah meluangkan masa. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang, for sure. So, okay. Assalamualaikum dan bye-bye semua.